Ada promo apa ini R3? Promonya promo lebaran ya. Promo lebaran di sini kita ada DP ringan, bunga 0%. Bunga 0%? Iya, langsung ringan. Gak pakai bunga sama sekali? Iya. DP-nya 5 juta. DP 5 juta? Kalau saya nego jadi 3 juta boleh enggak? Kasih enggak ya? Ya udahlah boleh. Angsuran bisa diangkat 3 jutaan juga. Halo bosku. Nah, kali ini kita mau review keluaran dari Suzuki yang terbaru, yaitu Suzuki R3 Cruise. Bukan terbaru sih, tapi facelift ya. Apa aja sih kelebihan dan apa aja sih fitur-fitur tambahan dari R3 Cruise ini? Nah, tampak depan dia itu memang hampir sama ya kayak pendahulunya yang sport ya. Tampak depan lampunya halogen, sudah ada fog lamp juga. Dan juga ada DRL juga. Nah, ini yang membedakan ya. Front bumpernya nih, body kitnya ini beda banget dari yang dulu. Untuk grillnya juga sama, dia itu warnanya black piano. Dan untuk velgnya, dia itu menggunakan velg racing two-tone color dengan ring 15. Nah, untuk spionnya, dia udah retractable, electric mirror, dan juga ada lampu senya juga. Nah, untuk warna putih, dia itu tersedia warna two-tone color. Yang bawahnya putih, yang atasnya hitam. Jadi terkesan lebih sporty lagi ya. Kita cek bagian belakangnya. Yuk, let's go. Nah, di bagian belakang nih dari R3 Cruise ini, di setiap bodinya dia itu ada namanya body kit. Depan, kiri, kanan, dan belakang nih. Yang terbaru ya, ada body kitnya full. Kemudian ada sensor parkir juga di bagian belakang. Di sini juga ada kamera mundur. Dan juga dia udah spoiler juga. Dan udah ada defogernya. Nah, untuk bagian belakang sih hampir sama, bedanya cuma itu doang sih bosku. Pastinya ini pakai mesin hybrid ya. Kita lihat dalamnya. Nah, dalamnya seperti ini nih. Ya, hampir sama memang. Di sini juga ada tempat perkakas, mau sepatu, sendal, bisa masukin. Dan juga untuk joknya dia bisa rata lantai. Tuh, lega banget kan? Lega. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Bisa masuk beberapa koper untuk di bagian belakang sini. Kira-kira untuk depan bagian pengemudi apa aja ya? Perbedaan kelebihan dari mobil R3 Hybrid Cruise ini. Yuk kita cek, let's go. Nah bosku, ini bagian pengemudi ya. Untuk stirnya ciri khas ya dari Suzuki, dia itu modelnya nggak bulat banget tapi D-shape, jadi nggak bulat, belakangnya agak rata ya. Di sebelah kanan ada cruise control, sebelah kiri ada steering switch, ada perangkat telepon, tutup telepon, ada bluetooth juga. Untuk stirnya dia tuh full dilengkapi leather ya. Kemudian di sebelah kanan dia ada start stop engine, jadi nggak perlu colok-colok kunci lagi. Ada, nah untuk Suzuki R3 atau XL7 dia itu hybridnya bisa diaktifkan dan nonaktifkan. Di sini ada lambangnya A yang muter off, itu buat off onin hybridnya. Kemudian ada lambang off yang mobil seset. Nah, itu namanya ESP, Electronic Stability Program. Fungsinya apa? Jika jalan licin, kita dibantu dengan fitur yang ini menjaga kita agar tetap stabil. Kemudian di sini head unitnya sudah touchscreen, kemudian AC digital, ada power outlet dan port USB, dan di sini ada cup holder yang auto climate, otomatis dingin. Jadi nggak perlu bawa-bawa kulkas yang gede itu di mobil. Nah, ini kita cek ya untuk setirnya ya. Setirnya tilt steering, belum teleskopik. Teleskopik saya nih, setirnya belum ya. Kita langsung menuju ke bagian penumpang. Yuk, let's go. Nah bosku, ini bagian kedua dari
R3 Cruise. Di sini dilengkapi dengan armrest, kemudian di sini pastinya AC double blower. Jadi nggak bakal kepanasan yang belakang sudah ada angin semilir. Nggak bakal kepanasan. Kemudian tinggi saya 170 cm headroom. Nah, kalau Suzuki itu nggak usah ditanya ya, pasti lega banget. Legroom juga lega. Kemudian ada power outlet juga di sini. Di samping pintu juga ada cup holder. Nikmat mana lagi yang kau dustakan bosku? Udah hybrid lega, apalagi komen di bawah ya. Nah, sebelum kita lanjut ke unit yang lainnya, kita akan tanya ke salesnya, update harganya, update promonya, update diskonnya berapa aja. Sebelum kita menemui salesnya, jangan lupa untuk subscribe dan subscribe bosku ya. Kita langsung temuin salesnya, let's go. Nah bosku, tadi kan sudah direview oleh rekan saya nih, Suzuki R3 Cruise Hybrid. Pastinya untuk harganya berapa dan untuk promonya apa aja dan diskonnya gede atau enggak, kita langsung tanya aja yuk ke salesnya dengan Bang siapa ini? Saya Ade. Bang Ade? Ade Suzuki SBAM ya. Oke, Bang Ade Suzuki SBAM Pondok Gede ya. Betul. Bekasi nih bosku, bagi warga Bekasi jangan lupa mampir ke sini ya. Iya. Yeah. Oke, siap. Nah Bang Ade, tadi kan sudah direview nih oleh rekan saya Suzuki R3 Cruise nih. Iya. Yeah. Untuk R3 ini harganya mulai dari berapa sih Bang? Dari 250-an, 250 jutaan sampai di 300 jutaan. Oke, ini udah diskon belum harganya? Belum. Belum? Belum, belum. Harganya diskonnya, diskonnya gede gak nih? Diskon gede dong. Gede ya? Iya. Oke, kalau diskonnya gede otomatis DP-nya ceper nih. Bisa. DP-nya berapa? DP-nya 5 juta. Tuh, 5 juta ya? R3? Iya. Kalau saya nego sesuai dengan namanya, 3 juta boleh gak nih? Boleh lah. Boleh? Boleh ya? 3 juta nih bosku, kita nego, saya bantu nego nih ya. Oke, siap. Nah Bang, untuk promo lainnya ada promo apa lagi? Selain DP ceper, kita juga ada bunga 0%. Bunga 0%? Iya, ada bunga ringan. Bunga ringan? Sorry, angsuran ringan. Angsuran ringan? Iya. Bunga 0%, gak pakai bunga sama sekali? Iya. Berarti beli kredit rasa cash dong? Betul. Oke, betul. Angsuran ringannya tadi berapa? Angsuran ringannya di angka 3 juta. 3 jutaan bosku, angsuran ringannya per bulan? Per bulan. Bukan per minggu? Bukan dong. Per minggu per mahal bulan. Banget ya? Iya. Oke, siap. Untuk after salesnya saya pembelian mobil ini apa aja? After salesnya kita ada servis gratis, gratis servis ya. Ada gratis direct, juga kita ada trade-in. Trade-in semua merek ya, okay. Kita bisa. Tukar tambah semua merek bisa? Bisa, bisa. Ke dibantu. Suzuki ini ya, yang penting ke ya. Suzuki ya. Ya. Oke, siap. Kalau saya pembelian mobil ini ada dapat bonus tambahan nggak nih? Ada. Bonusnya apa tuh? Selain bonus dari pabrikannya yaitu kaca film, karpet, talang air atau kamera mundur. Nanti juga bonus dari saya itu ada berupa e-tol. Terus juga ada kayak tong sampah ya. Tong sampah. Terus juga ada kayak cover mobil, nah, itu nanti bisa di request aja deh. Oke, nanti bosku di rumah tinggal request mau e-tol, mau aksesoris, atau mau apa nanti tinggal request aja ya. Betul, betul. Itu e-tolnya ada isinya nggak? Ada dong, pasti. Ada ya, pasti. Berarti nggak cuma kartu doang ya Bang ya? Enggak bosku. Untuk persyaratan kredit ada apa aja? Kredit cukup KTP suami istri, kartu keluarga, NPWP, rekening koran 3 bulan. Sama PBB. PBB. Itu kalau ada data yang kurang bisa dibantu nggak nih Bang? Bisa ya? Oke. Nah Bang, ini kan R3 Cruise ya? Ini yang baru keluar di IMS kemarin kan? Betul. Ini tuh yang terbaru? Iya, terbaru ini. Berarti di bawahnya GX? Di atasnya dong. Oh iya, sorry. Di bawahnya ada GX, atasnya iya. Ini? Iya, betul. Oke. Okay. Kan Sport. Sebelumnya kan ada R3 Sport betul, Hybrid. Betul. Nah yang ini? Ah, ini penggantinya Sport. Oh, ini penggantinya Sport. Yeah. R3 Cruise Hybrid ya? Iya, yeah, betul. Oke. Okay. Nah, Bang, untuk test drive bisa nggak nih? Bisa dong. Ke rumah? Ke rumah, kantor, atau misalkan, ya, yang penting janjian aja. Jangan janjian aja? Oke, okay. Mungkin janjian minimal hamilin satu lah ya. Bisa. Biar nanti nggak rebutan unit nih. Betul, betul. Oke. Okay. Nah, untuk cover area bisa cover area mana aja? Cover area bisa Jabodetabek.
Serang? Serang bisa. Karawang? Karawang bisa, bisa tergantung wilayahnya ya. Tergantung wilayah ya. Berarti kalau selain yang disebutkan tadi tinggal hubungi aja kali ya? Iya, untuk info lebih lengkapnya bisa hubungi. Untuk info lebih lanjutnya langsung hubungi aja ke Bang Ade di Suzuki SBAM Pondok Gede Bekasi. Nah Bang, selain unit ini, ada promo unit apa lagi selain R3 ini? Ada XL7, ada Grand Vitara, ada pick up, carry pick up, ada Baleno, banyak sih ya. Baleno DP berapa Bang? Baleno kita mau yang manual atau Matic? Ya Matic deh. Oh Matic ya. Matic kita ada yang DP 10 juta ada. DP 10 juta? Iya. Itu total DP? Iya. Setelah ini saya mau ke Baleno ya. Boleh. Setelah ini kita langsung ke Baleno di Suzuki SBAM Pondok Gede Bekasi, pastinya dengan Bang Ade. Pokoknya ingat Suzuki, all about Suzuki, ingatnya ke Bang Ade ya Bang ya. Oke, gitu aja Bang ya. Oke, gitu aja bosku. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan share jika bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe untuk terus mendukung kita. Beri video bilang ada di seluruh jagat raya. See you, bye-bye.